بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang Nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mu'minin yang dirahmati oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan suatu maksud yang mulia, dengan suatu tujuan yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Maka inilah maksud yang mulia, inilah tujuan yang sangat agung dari terciptanya jin dan manusia. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Allah tidak ciptakan kita untuk bermain-main. Am hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwa kalian diciptakan begitu saja sia-sia, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya lah kita dihidupkan,
dan karenanya pula kita dimatikan oleh Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah dan sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh terkadang kita melihat manusia, mereka rela bekerja banting tulang peras keringat, mengorbankan segalanya untuk bisa mendapatkan gaji, untuk bisa mendapatkan fasilitas yang memadai sebagai ganti dari kerja dan jasa yang ia telah berikan. Ia rela korbankan apa saja untuk mendapatkan keuntungan dari dunia. Namun terkadang mereka lupa tugas utama mereka di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Itulah tujuan utama, itulah tugas utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita kenikmatan-kenikmatan Allah berikan kepada kita. Demikian pula sarana-sarana pendukung Allah telah mudahkan untuk kita. Semua itu manfaatkan untuk beramal, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pemberian Allah begitu banyak, sungguh karunia Allah begitu besar. Siapa yang memberikan mata dan telinga kepada kita? Siapa yang memberikan hidung dan mulut kepada kita? Siapa pula yang memberikan tangan dan kaki kepada kita? Sungguh, jikalau kita mau menukarnya dengan rupiah-rupiah itu, maka kita tidak rela untuk menukar mata kita, sementara yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hal tersebut kepada kita, dan Allah minta dari kita agar kita beribadah kepadanya. Allah minta dari kita agar kita beramal, mempersiapkan diri untuk hari kemudian. Sungguh jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan hal yang demikian, bukan sekedar untuk mencari makan, bukan sekedar untuk bisa tidur nyenyak atau beristirahat dengan tenang. Sebab kalau hanya itu, apa bedanya kita dengan binatang kalau begitu? Ma uridu minhum mir rizqa wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tidak menginginkan dari kita agar kita memberikan rezeki kepadanya, tidak. Allah tidak pula menginginkan dari kita agar kita memberikan makan kepadanya, tidak. Kita beribadah, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Kita mentauhidkan Allah, kembalinya kepada diri kita sendiri. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengannyalah kita mati, dengannya pula kita hidup, dengannya pula kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita beribadah kepada Allah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa istiqomah dengan kalimat La ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Inilah kehidupan kita, dengannyalah kita menutup kehidupan kita. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sudah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia punya ilmu tentang la ilaha illallah, maka aku jamin pasti dia akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah
adalah kalimat yang paling utama. La ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Rasulullah pernah menegaskan, afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir yang dilantunkan oleh seorang mukmin adalah kalimat la ilaha illallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita. Kalimat inilah yang akan mengeluarkan seorang hamba dari api neraka ketika dia harus masuk ke dalam neraka. Sebab kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mengucapkannya haram bagi dia disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa innallaha harrama man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia harapkan darinya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah haramkan bagi dia api neraka. Artinya dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Surga tidak akan kita bisa membukanya dan tidak akan bisa kita memasukinya kecuali dengan kalimat yang agung itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hiduplah dengan la ilaha illallah dan matilah dengan la ilaha illallah. Sungguh dia kalimat yang mudah kita ucapkan di lisan. Kalimat la ilaha illallah sangat mudah, bahkan kita ucapkan tanpa harus mengatupkan bibir kita dalam mengucapkan la ilaha illallah. Begitu mudahnya. Dan orang yang berhasil menutup hidupnya dengan itu, maka dijamin masuk surga. Tetapi jamaah sekalian, betapa jarang, betapa sedikit orang-orang yang diberi taufik untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidupnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini kalimat yang sangat agung. Kalimat ini kalimat yang sangat mulia, yang dengannya akan gugur dosa-dosa kita. Yang dengan kalimat la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan segala ikatan-ikatan. Ikatan yang paling kuat yang ada di dunia ini dilepaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Pada anak-anaknya, amurukum la ilaha illallah. Aku perintahkan kalian wahai anak-anakku untuk berla ilaha illallah. Fa inna samawati sabah wal aradina sabah kunna halaqatan mubahama laqasamat hunna la ilaha illallah. Sebab andaikan langit yang tujuh, bumi yang tujuh terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Allahu Akbar. Ini sabda Nabi. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam, lau anna samawati saba wal aradina saba lau wudi'at fi kifah wa la ilaha illallahu fi kifah rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, andaikan langit dan bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah berada pada timbangan anak timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah pastilah lebih berat. Ini kedahsyatan, ini keluar biasaan. Kalimat yang agung, kalimat yang senantiasa kita lontarkan, kalimat yang senantiasa kita lantunkan, kalimat yang senantiasa kita ucapkan di dalam ibadah kita, di dalam solat kita, kalimat la ilaha illallah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh beruntung orang-orang yang sempat mengucapkan kalimat ini, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melantunkan kalimat yang agung ini. Sebab dengannya kita hidup, karenanya kita mati,
dan kelak karenanya pula kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa teguh dan istiqomah di atas kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan yang kuat untuk mempertahankan iman dan akidah kita. Aqulu kama tasma'un, barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada seluruh sahabat-sahabat beliau. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'usikum wa nafsi bi taqwallah. Kembali aku wasiatkan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Sungguh telah beruntung dan amat beruntung mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jal an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Tarju sawaballahi wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Ketahuilah, yang namanya takwa kepada Allah adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Di atas cahaya petunjuk dari Allah, kau inginkan darinya pahala dan keutamaan di sisi Allah. Dan kau tinggalkan maksiat karena Allah. Di atas petunjuk dan cahaya dari Allah, engkau takut akan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullah salamata min adabin nari wa makril kafirin. Ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya surga disiapkan hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, sementara neraka disiapkan bagi mereka-mereka yang durhaka dan kafir kepada Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa dan azab api neraka. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinaba. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان
waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun fadhkurullaha al-azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasmu'un.